Jangan lupa sebelum nonton, klik subscribe channel saya dan like video ini ya guys. Setelah jalan-jalan petik jambu kristal, kami lanjut kuliner di daerah Trawas. Namanya nasi puraan guys, seperti apa nasinya dan keseruan kami menikmati makanan di sini. Ayo masuk ke warungnya guys. Nasi puraan khas Trawas ini tersedia di warung Barokah Catering yang berlokasi di Jalan Raya Trawas Mojosari, sekitar 2 km dari Royal Caravan Hotel ke arah Trawas. Tempat ini buka setiap hari, untuk hari Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Untuk hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Sedangkan untuk hari Minggu dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Menu sambal puraan tidak terdapat di list buku menu. Kalian harus pesan langsung ya guys. Selain nasi puraan, warung ini juga menyediakan menu lainnya. Setelah memesan menu, kalian bisa memilih untuk duduk di bagian indoor ataupun outdoor. Kami memilih untuk duduk di bagian outdoor sambil menikmati pemandangan hutan pinus. Di sini sudah disediakan fasilitas musola dan toilet. Sembari menunggu pesanan kami datang, kami berkeliling tempat ini sambil menikmati suasana. Di sana ada warung-warung. Disinilah suasananya. Pada saat jam makan siang, pengunjung warung Barokah yang menyajikan menu nasi puraan khas Trawas semakin ramai guys. Setelah menunggu hampir 20 menitan, akhirnya menu pilihan kami nasi puraan datang juga guys. Menunya nasi purakan seperti ini guys. Ada ayam, ada bebek, ada ikan mujair, ada terong, ada tempe, tahu kecambah. Mantep rek. Setelah puas menikmati kuliner nasi puraan khas Trawas, rasanya memang ciamik dan bisa buat rame-rame. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Trawas, jangan lupa mampir ke warung Barokah ya guys. Tentunya yang poin terpenting adalah bayar-bayar ini. Waktunya bayar-bayar. Untuk satu porsi sambal puraan beserta lauk pauknya harganya Rp50.000, ditambah dua porsi nasi putih Rp10.000, 3 gelas es jeruk Rp15.000. Total kami membayar Rp75.000. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya ya.